الفاتحة بنية الفتوح والمنوة والرسوه وتوبة النسوح وصلاة الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إلى مؤلف الكتاب الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وأصولهم وفروعهم من الله يتغشاهم برحمة مغفرة وينفعنا بأسارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة أفكاره وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب للدار القرار والحذر مما يسخطه ويجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأوطار والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم wa da'i ila dinin qawim salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala asairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin amma ba'du alhamdulillah yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah masjid jami'at taubah yang mudah-mudahan kita semua yang hadir tidaklah pulang melainkan mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesehatan kesembuhan, yang punya hutang Allah lunaskan segala hutang-hutangnya, yang belum punya kerja Allah berikan kerjaan yang halal thayyiban mubarak, yang belum punya pasangan Allah berikan pasangan yang saleh salehah, yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. yang sama-sama kita hormati al fakir muliakan al mukarram ustaz usral mataan Allah bitoli ayatihi juga al mukarram ustaz Musa ustaz Agustian masya Allah tabarakallah ini adalah majlis Berperdana perdana ya mudah-mudahan istiqomah karena ini majlis bukan sembarang majlis yang pertama ini majlis kita membaca kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Imam An Nawawi. Ini yang ma'ruf yang kita kenal mengarang juga kitab namanya Arba'in Nawawi. Ini kitab awim luar biasa. Bahkan ulama ya menyebutkan kalau kita ingin menjadi orang saleh, ya menjadi termasuk minas salihin maka wajib kita membaca kitab Riyadus Solehin Ya. Bahkan Imam An Nawawi juga punya kitab tentang zikir-zikir. Dalam segala hal, zikir pagi, zikir petang, bangun tidur sampai tidur lagi itu zikirnya namanya kitabnya namanya Al Adgar. Saking pentingnya kitab munawwi tersebut, banyak ulama mengatakan biadar ya istari Adgar. Jual rumah beli kitab Al Adgar tuh, masya Allah. Saking pentingnya kitab Al Adgar, jadi kitab Nawawi ini masya Allah arba'in Nawawi, luar biasa. Kitab Riyadus Shalihin masya Allah. Kitab Al Adgar luar biasa. Ya mudah-mudahan kita bisa menghatamkan kitab ini dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kitab Riyadhus Shalihin ini isinya hadis-hadis sahih, ya. Kalau kita mungkin mengkaji kitab-kitab hadis yang lain kadang ada hadis hasannya, ada hadis doifnya. Ini hampir semua kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin hadisnya kuat-kuat. Ya. Bahkan diriwayatkan hadis-hadisnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari Sohi Muslim dan selainnya dan Insya Allah ini kita bisa jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ringkasan kitab hadis sohih ya. Kalau dalam kebiasaan para ulama kita di bulan Rajab ini biasanya mereka menghatamkan kitab sohih Al Bukhari tebalnya segini saya Bukhari ada yang segini tebal. Nah itu dihatamkan dalam satu bulan ini kebiasaan salah dulu ya. Nah kita kalau pengen juga hatam bisa khatamkan kitab Radhul ini nih. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini isinya adalah kumpulan ringkasan hadis-hadis sahih yang ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi kalau kita udah ngaji ini insya Allah itu sahih Bukhari Muslim udah ya sebagiannya udah kita baca tuh insya Allah. <tuh> Para jamaah rahimakumullah kita membaca mukaddimah kitab ini ya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama Sirul kitab mukaddimatuh ya. Sir rahasia suatu kitab ada pada mukodimahnya. Jadi kalau kita baca kitab sampai hatam, tapi kita nggak baca mukodimahnya, ibarat orang nggak apa nggak ada palenya. Gimana kira-kira orang enggak ada palanya? Serem nggak? Orang nggak ada palanya, nggak bisa hidup sama. Ya kita baca mukodimah ini penting. Walaupun mukodimah hanya selembar dua lembar, tapi inilah yang menjadi gambaran untuk kita akan memahami seluruh isi kitab Riyadus Shalihin ini. Ya. Nah, jadi kita akan baca sedikit ya tentang mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun setelah itu, ya ini amma ba'du ini ya kalimatnya bisa dibaca banyak. Ada yang baca amma ba'du, ada yang baca amma Ba'dah ada yang baca amma ba'di. Ya, yang mana aja boleh. Ya. Ada yang nyari selamat, dia nggak tahu ba'du ba'da ba'di amma ba'd. Nyari aman dia gitu, ya. Nah, itu biasanya nggak ngerti nahu tuh. Kalau orang ngerti nahu pasti amma ba'du kayak orang khutbah ya amma ba'du nah itu ba'du itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut paham akan ilmu ilmu nahu ya. makanya kalau kita pengen ngelihat pengen ngetes orang lihat aja bacanya itu lihat ketika khutbah dibaca ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa <Rasuluh> bukan abdahu wa rasuluh ya nah jadi amma ba'du ini ya adalah disebut dengan ya faslul uh, khitab ya oleh ulama dinamain apa? Faslul Khitab. Apa sih Faslul Khitab? Faslul Khitab itu adalah kata-kata yang memisahkan antara mukodimah dengan isi. Ya. Kita kalau ceramah sering itu kan mukodimah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala dunia wadid. Itu namanya apa? Mukodimah. Yang memisahkan antara mukodimah dengan isi adalah Faslul Khitab yaitu kalimat amma ba'du. Makanya kalau kalimat misalnya Alhamdulillah Alamin nggak pakai ama badu kayaknya kurang lengkap. Ibarat masak sayur nggak pakai garam gitu, ya nggak ada ama badunya. Dan orang yang pertama kali mengucapkan ama badu adalah nabiullah Allah Daud alaihissalam. Ya, jadi Rasulullah menyebutkan ama badu. Tapi yang pertama kali awal yang pertama kali bilang ama badu adalah nabiullah Allah Daud alaihissalam. Ini informasi ya buat kita bahwasanya kalimat amma ba'du ini penting ya faqad qala Allah taala maka sungguh Allah taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nah ini Imam Nawawi pertama kali mengutip ayat wa ma khalaqtul jinna tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia ya ini ada asror kata ulama tafsir kenapa disebut dulu jinna baru insa harusnya insa dulu baru jin karena Allah berfirman walakot karomna bani Adam sungguh kami muliakan anak Adam berarti manusia lebih mulia daripada bangsa bangsa jin tapi ada rahasia kenapa kok ulama tafsir mengatakan al jinna dulu baru al insa ulama tafsir bilang bahwa yang lebih dulu diciptakan Allah adalah jin baru apa manusia itu ya jadi kalau kita lihat nih bumi kita yang ditinggalin sekarang, dulu yang nempatin bangsa Jin. Ini sebelum manusia nih, ya. Makanya kita ame bangsa Jin tuan mana? Tuhan Jin, ya itu. Nah dikisahkan dulu Jin itu kerjaannya tiap hari ribut, tiap hari berantem, tiap hari perang Jin sama Jin, Jin sama Jin. Makanya kalau ada anak-anak muda tiap hari berantem, berarti dia keturunan itu ya turunan jin tadi tukang berantem tukang ribut tiap hari ribut mulut tiap hari jin makanya ketika Allah pengen menciptakan manusia di muka bumi Allah berfirman wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah terus qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima kata malaikat ya Allah apakah engkau ingin menciptakan makhluk ya yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Nah, siapa itu yang dimaksud oleh malaikat bangsa jin ya makanya kalau ada orang tiap hari ribut mulu dia keturunan nah, antum yang bilang tuh ya ribut mulu tiap hari nggak pengen damai ya laki bini ribut suami istri ribut antar tetangga ribut itu pasti dikuasai sama Nih bapak ibu hadirin sekalian, kita kalau pulang ke rumah dari masjid, pulang ke rumah, nintar sholat isak nih pulang ke rumah lihat bini mukanya jelek lihat bini mukanya kagak enak pasti masuk rumahnya nggak pakai baca bismillah ya berapa banyak orang rusak rumah tangganya gara-gara pandangan yang ditutupin sama jin makanya kalau bisa pulang ke rumah baca bismillah buka pintu baca bismillah jin nggak bisa masuk ah kalau kita nonton film susana bisa tuh tembus tembok Nonton film gini Oh gini Jin dan Jun nembus tembok. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Jin nggak bisa nembus tembok. Ya, begitupun tuyul sama tuh, nggak bisa nembus tembok. Ya, ini cuman karang-karangan TV aja. Nggak nggak bisa, mereka masuk lewat pintu juga. Apalagi orang buka pintunya baca bismillah, ketika ditutup itu Jin nggak bisa nembus. Tapi kalau seandainya mereka itu ya nggak baca bismillah, jin ikut masuk tidak ada tirai. Ketika masuk ke rumah, sang suami ngelihat bininya, bininya kelihatan jelek aja gara-gara pengaruh dari jin. Akhirnya apa? Saling kesel, saling marah, saling gedek, ujung-ujungnya ngecer. cerai. Gangguan siapa ya? Gangguan jin itu ya. Nah, maka para hadirin rahimakumullah ini kita mesti mesti lihat yang namanya jin selain tadi dia diciptakan lebih dulu oleh Allah ya yang kedua populasi jin lebih banyak dari manusia jumlahnya ya jadi kalau kita hitung nih populasi yang paling banyak makhluk adalah malaikat malaikat paling banyak satu orang itu diiringi kurang lebih 20 malaikat 20 ya jadi kalau kita jalan sendirian sebenarnya kita sedang beramai ramai cuman kita nggak sadar kalau kita sedang beramai rame. Tuh. makanya kalau jalan tempat gelap, lewat kuburan, tempat sepi jangan takut karena kita nggak sendiri. Barang siapa kita? Gitu? Barang malah Eka tuh. Cuman sayang kita nggak bisa lihat bentuk malaikat tuh ya manusia nggak sanggup lihat malaikat. Yang sanggup melihat malaikat adalah bangsa hewan unggas. Nah, ya. Ayam tuh bisa lihat malaikat tuh pak ayam. Ada miara ayam di sini. Nah, kalau miara ayam tungguin jam 3 pagi itu ayam akan mekokok ya. kenapa di ayam mekokok karena melihat malaikat turun di sepertiga malam terakhir nah makanya kata ulama kalau kita lagi malam-malam megadang -malam terus kedengar suara ayam mekokok malaikat turun banyak-banyakin berdoa ya. yang kedua ayam mekokok itu ada ada nadanya ada ada omongannya nggak sembarang mekokok dia enggak ini ayam sedang mengucapkan kalimat yang kita nggak faham kalimatnya udhkurullah apa pak barang-barang? udhkurullah apa udhkurullah ingatlah Allah dengan bahasa ayam kukuruyuk bahasa kitanya udhkurullah udhkurullah eh orang ingat Allah ingat Allah bangun bangun tuh makanya ayam pagi-pagi bah bangun Kenapa bangunin kita itu kukuru yuk tuh nggak sembarangan itu, ya. Jadi ayam bersuara dia karena melihat malaikat. Tuh. Ada lagi hewan yang kedua bisa melihat makhluk gaib. Siapa itu? Ya anjing. Ya. Ada anjing di sini banyak ya, ada yang miara ya. Anjing bisa melihat he apa makhluk gaib. Siapa yang dilihat? Anjing ngelihat jin, ngelihat saya setan. Makanya kalau ada suara anjing malam-malam pertanda ada setan tuh ya. Anjing tuh. Jadi ini makhluk dua sama-sama bisa ngelihat yang gaib. Kalau kita nggak lihat. Kalau kita manusia biasa dikasih lihat baru kelihatan. Jadi jin nggak bisa kita lihat kecuali nih jin mewujudkan dirinya dalam bentuk yang dipengen. Ya. Saya mau tanya para jamaah kalau jin itu bentuk aslinya kayak apa? Kalau ada yang pernah lihat berarti bohong. Karena nggak ada yang bisa ngelihat wujud asli jin nggak ada. Ya, wujud jin itu aslinya nggak ada yang bisa lihat. Kata Allah dalam Al Qur'an mereka lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Itu kata Allah. Makanya ulama sepakat kalau ada orang ngaku ngelihat jin dalam wujud asli maka batal persaksiannya, nggak boleh jadi saksi lagi. Kenapa? Kang bohong nih, orang. Tapi kalau kita ngelihat jin dalam bentuk yang lain, nah ini dalam bentuk yang lain. Contoh dalam riwayat dalam hadis Sahih Bukhari ada sahabat ngelihat jin dalam bentuk ular. Jadi nih jin masuk ke rumah orang, nih sahabat masuk. Ternyata ada ular, ular hitam gede kayak anak onda ularnya. Itu sahabat buru-buru bunuh, ditebas dan nih sahabat dibunuh lagi sama tuh ular. Jadi saling membunuh. Makanya kata Nabi kalau ada ular di rumah kita, ular hitam gede, dia min selama tiga hari. .��ойтиMing. Kalau tiga hari nggak pulang, itu ular beneran. Kalau tiga hari dia hilang, habis tiga hari, ah itu bangsa, jin. Ya, ada pertanyaan, Ustadz, gimana tuh? Tidur balon ular, tiga hari, bagaimana tuh? Iya, <Fermilame> <tuh> <FCC2> <tuh advertisements separately> di rumah ada ular, kita diamin tiga hari, lagi gimana? Jangan tiga hari, lagi tenggeliat aja udah kabur. Ya. Saya pernah lagi ngajar Quran dulu, tahun 2010 lagi di kamar di kosan lagi ngaji berdua nih eh ada pala ular masuk gini ngelongok gitu assalamualaikum ngelongok ngelongok gitu buru-buru kita matiin tuh baru baru apa tuh baru mangurernya ularnya gak gede kecil gitu ya nah ini dalam hadis begitu kalau kita tiba-tiba nemu ular gede di rumah tiga hari tuh jangan dibunuh kenapa kalau kita ngebunuh konsekuensinya entar kita bisa dibunuh sama jin juga tuh ya nah ini jadi bangsa jin itu nggak bakal kelihatan kalau mereka nggak wujudin diri Makanya di tiap-tiap negara jin itu beda-beda. Di Indonesia bentuknya kuntil anak, ya. Di daerah Ampera ya bentuknya pocong tuh. Ada lagi gende, genderuwo. Ada lagi sundel bolong. Macam-macam. Ya di sini jinnya jenisnya banyak di sini. Ya. Tapi luar biasa jin di sini masih hormat. Ya kuntil anak pakai baju gombrong tuh kan pakai gamis itu ya. Coba perempuan-perempuan kemang sini kalau malam Sabtu malam Minggu ya saat Agus ya gimana saat? Masya Allah, saya pernah lewat kemang suatu hari suatu malam jam 2 nggak sengaja nggak sengaja eh, lewat doang nggak sengaja bukan yang aja bukan pas lewat Subhanallah kayak majlis Nurul Mustafa ramai banget tuh mau kanan kiri mobil kanan kiri mobil keluar jam 2 Masya Allah luar biasa ada yang pakai rok segini kau Ustad tahu diceritain diceritain ya begini Ustad gini gini gitu itu masih kalah ame kuntil anak kuntil anak pakai baju gamis tuh kuntil anak tuh ya masih rapian kuntil anak mati masih adab kuntil daripada perempuan-perempuan yang begitu tuh na'udzubillah men balik tuh makanya pantas namanya bajunya hot pan apa hot hot artinya panas panas artinya api api neraka nah, uzubillah, men salik tuh ya mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita dari, dari api neraka amin ya rabbal alamin tuh ya nah jadi sama begitu jadi setan jin itu tidak akan muncul kecuali sesuai dengan bayangan kita. Ya. Bahkan kalau ada orang takut sama jin, jin makin berani sama dia. Coba ngadepin Sayyidina Umar. Oh, luar biasa Sayyidina Umar, ya. Satu hari Rasul uh, Sayyidina Umar, eh Rasul lagi bercanda sama istrinya di rumah. Lagi bercanda tiba-tiba Sayyidina Umar ngetok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum, man. Umar. Istri Nabi yang lagi ketawa tiba-tiba diam, kicep semua. Nabi ya ketika masuk Sayyidina Umar marah-marah Sayyidina Umar. Eh, istri Nabi. Ente ketawa-tawa depan Nabi, depan aneh ente diam. Masya Allah, harusnya depan Nabi di diam, depan aneh ketawa-tawa silahkan. Ini ame lebih takut Sayyidina Umar daripada Rasulullah. Rasul menghibur Sayyidina Umar, ya Umar, ya Umar, jangankan istri aneh, setan kalau ketemu ente lewat sini, dia mending milih jalan yang lain daripada ketemu ente. Subhanallah, tuh. Ya, muter balik tuh setan. Lah Umar ini muter balik itu. Begitu jin kalau ketemu orang yang berani. Makanya semakin kita takut, semakin jin berani sama kita. Nah, ntar cobain pulang dari sini nih ya. Kita ke Kober. Kober mana dekat sini Kober? Nah, kita tes dah uka, nih ya. Kira-kira jamaah tadi ngajinya mantap kan nih gitu. Coba kita tes ke kuburan. Nah, jeruk purut deketan sini, jeruk purut kan ya. Katanya mitosnya dulu, dulu, dulu kalau ke juruk purut katanya ada orang bawa pala gitu katanya ya oh saya nggak kaget ya karena sering ke tempat shop bawa pala pala ayam tuh ada bawa pala kambing gitu ya. jadi kembali lagi tadi ya ini bangsa jin itu lebih mendominasi daripada manu, manusia makanya Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa baru insa manusia ada yang menanya gini Ustadz kalau kalimatnya insa itu bedanya sama insan apa kan di, di Al-Quran ada ya ayuhan nas wahai manusia anas ya ya ayuhal insan wahai manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa ini bedanya apa kata ulama kalau insa dalam Al-Quran pasti rembetannya sama jin pasti runutannya sama jin kalau disebut jin pasti insa gitu nggak pakai insan Ya, jinnah wal insa, jinnah wal insa. Tapi kalau insan enggak, dia sendiri. Ya ayyuhal insa ma gharraka bi rabbikal karim. Tuh, insan nyebutnya. Ya. Ada lagi kalimat basyar. Basyar itu juga sama, manusia juga, ya. in ma ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Anama ilahukum ilahu wahid. Nah, apa bedanya Ustaz antara Bashar, antara insan? Nah, itu bedanya apa? Ya, ada sebuah qasidah enak nih, masya Allah. Muhammadun, Muhammadun, Basharun lakal kal Bashari, bahwa kalyaku ti bainal ahjari. Disebutkan Muhammadun basharun lakal bashar. Kenapa di sini bashar? Kenapa di sini insan ini bahasa Arab pak unik? Kebetulan saya punya pondok itu membahas tentang bahasa Arab. Ya, jadi kita nih sebagai orang yang cinta Quran pun kudu belajar ilmu Quran. Ya Al Quran itu setiap kalimat itu nggak ada yang sama pak. Kalau berbeda pasti ada beda makna tuh ya. Makanya ketika menyebutkan manusia Allah kadang bilang basyar, Allah kadang bilang in insan. Apa bedanya? Tulis. Kalau basyar itu terkait fisik, ya. Basyar terkait fisik. Ya. Kata Rasulullah In nama ana basyarun mislukum. Sungguh saya ini basyar seperti kalian. Basyar di sini manusia dari segi fisik. Jadi dari fisik nabi sama kayak kita. Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki. Itu namanya apa? Bashar. Tapi kalau insan. Nah ini insan. Ini insan beda. Insan ini lebih menunjukkan kepada sisi psikologi sifat manusia. Dalam. Fit dahil. Ya. Jadi kalau Bashar luar. Kalau insan dalam. Tuh bedanya. Ya. Makanya kita amin nabi. Dari luarnya sama. Sama-sama butuh makan sama-sama butuh minum, sama-sama butuh istri dan sebagainya. Tapi kalau dari segi batinnya, oh jauh, nggak ada yang bisa nyamain batinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, nih satu kisah. Suatu kali baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lagi jalan bersama Sayyidina Umar. Di tengah jalan nama Sayyidina Umar ditarik nih sorbannya Rasulullah. Saya mau tanya para jamaah, nih kalau sorban ditarik set dibeset begitu perih nggak? Sakit enggak Kira-kira kita jamaah nih kalau di tengah jalan ada orang totot ngeplak malah gitu, teplak begitu. Respon kita apa? Paling banter marah. Nanya. <tuh> ya. Ada yang refleks, diteplak, diteplak tiga kali. Nah, ini <tuh> ya. Rasul enggak dibeset, Rasul tersenyum. Allahu akbar. Rasul nanya, ya, malah ke hajah. Ada ente punya hajat tapi aneh. Tuh, nanya ente butuh apa mana ya Rasulullah engkau belum bayar utang begini gini begini begini kata Rasulullah lah kan utangnya belum jatuh tempo utangnya nanti bukan sekarang yaudah kalau ente mau sekarang tolong ya Umar ente ambilkan di rumah saya duit begini kasih ini orang lebihin nah dipulang Sayyidina Umar dibayar utang dilebihin ya eh ini orang Yahudi bilang begini asyhadu annaka rasulullah aku bersaksi engkau adalah Rasulullah masuk Islam nih orang Yahudi Rasul bingung ditanya kenapa ente masuk Islam saya ya Rasulullah sudah melihat semua tanda-tanda kenabian ada pada engkau cuman satu yang saya belum lihat apa itu Nabi akhir zaman kalau disakitin dibalas dengan kebaikan subhanallah tuh ya nah, ini sisi batiniah nih yang kadang kita beda amir ya Rasulullah ya tuh mudah-mudahan kita bisa meniru ahlak Rasulullah Wasallam. amin ya rabbal alamin Wama kolak tul jinna wal insa illa liya ni. Nah, ada ni nya nih. Ini yang orang sering lupa ya. Liya ni itu huruf ya nya dibuang. Jadi kedengarannya liya budun tuh. Apa maknanya? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya. Nah, ada hanya nya. Dari mana? Ada hanya nya. Huruf ma ketemu illa Pokoknya ada huruf ma ketemu ilah berarti ada hanyanya. Ya. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Tidaklah Rasul melainkan hanya. Tuh ya. Jelas ya. Jadi kalau ada ma ketemu ilah berarti maknanya apa? Hanya. Berarti aku ciptakan jin dan manusia tujuannya hanya untuk menyembahku. Allah ya. Ajib nih, luar biasa. Inilah ya motivasi hidup kita. Kalau bisa kita tempel di rumah. Kalau orang-orang dulu kan sering nempel tulisannya gini. Haza min fadli robi. itu di mobil ditempel. Kenapa? Ini mobil adalah karunia Tuhan. Tuh, rumahnya bagus. Ditempel. Haza min fadli. Agar dia ingat. Jangan sombong punya mobil bagus. Itu karunia Tuhan. Jangan bangga punya rumah besar. Ini karunia Tuhan. Sama. Ya. Prinsip hidup kita adalah ibadah udah itu ya. jadi kalau seandainya waktu dibagi 24 jam dibagi maka porsi yang paling besar harusnya porsi ibadah ya. cuman ada orang ada orang nanya gini Ustadz kalau kita hidup ibadah mulu ntar kita mainnya kapan ntar kita kerjanya kapan ntar nyari duitnya gimana eh jangan khawatir Ulama-ulama dulu sudah mengajarkan kita bahwasanya yang namanya kerja juga ibadah. Nyuci baju juga ibadah. Nyetrika ibadah. Nikah lagi. Nah, murah-murah gue mau, -ra, mau jawab ibadah repot nanti. Enggak, 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 Ibadah juga bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau enggak mampu, mampus nanti dia. Tuh. Jadi, 24 jam itu bisa kita pakai buat ibadah. Cuman dalam Al-Quran Allah berfirman Wabtagi fima atakallah darul akhirah Wala tansa nasibaka minat dunia Nih kata Allah nih, coba perhatikan Cari akhirat Tapi jangan lupa dun dunia Ini yang Allah ajarin prinsip hidup Kalau kita, kita balik ya Pak ya Lo cari dunia dah yang banyak Tapi jangan lupa akhirat Gitu kan ya Padahal kan kebalik cari akhirat jangan lupa amedun dunia contoh nih buat para suami-suami nih ya tuh ngaji boleh ibadah kudu wajib tapi nyenengin bini nah itu jangan lupa itu dun dunia ngajak bini ke ancol nah itu kudu ya karena itu dunia jangan lupain dunia nih ya ajak bininya ke toko emas tuh ya itu juga dunia itu Allah suruh jadi ibadah kudu wajib, tapi jangan lupa nih kita punya dunia, ya kita punya dun dunia. Jangan lupa bagian dunia. Suatu hari Sayyidina Ali pernah mengatakan, ya kalau orang nggak cinta dunia, aneh orang yang cinta dunia. Masya Allah ya. Orang kalau orang soleh kan nggak cinta dunia. Sayyidina Ali bilang aneh cinta dunia. kalau orang pada bingung sahabat. Ya Ali, kenapa engkau cinta dunia? Apa kata Sayyidina Ali? istri saya dunia anak saya dunia ya, keluarga saya dunia saya cinta istri saya saya cinta anak saya saya cinta dun dunia jadi bukan dunia maksud bukan bukan harta mewah bukan tapi cinta keluarga makanya pesan tadi ya 24 jam kita pakai buat ibadah kita pakai buat akhirat tapi juga jangan lupa kita ingat bagian kita di dunia nih ya hati butuh di refreshing ajak jalan-jalan boleh pelesiran ke, ke puncak ya boleh ya ke puncak boleh jangan diri dirian ajak bini ajak anak tuh biar enak nikmat semua ini diri dirian ke puncak pulang berdua bawa orang Arab sono lah kan kita berangkat ajak teman-teman kita itu dunia itu nggak apa-apa boleh dari satu bulan kita ngajar kita ngaji kita ceramah kita kerja ada satu hari kita ajak jalan-jalan keluarga kita senang-senang ref re, tuh gitu ya. Jangan bilang healing ya. Kalau healing orang sakit. Healing orang sakit orang sakit jiwa di healing. Ya orang mumet sumpek di rev racing. Makanya kalau kita orang sekarang banyak di healing kenapa pada puyeng bulu. <laughs> kalau orang dulu mah di refresh doang ya. Nah, itu kan istilah dalam ilmu psikologi kan begitu di healing, di, -di disembuhkan. Ya. Apa healing hati kita nih ada ada obat hati yang paling penting nih, kiro atul Quran. Ini yang banyak orang tinggal. Ya. Kenapa hatinya pada sumpah? Kenapa hatinya pada puyang? Kenapa pada rusak dan sebagainya? Itu gara-gara kagak baca al, al, Quran. Walaupun satu ayat sehari nggak apa-apa. Ya. Yang penting bacanya benar, tartil disertai paham maknanya itu. Nah ini ya. Jadi manusia itu tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk ibadah. Saya ngajarin nama beberapa santri saya, ya. Ada kalimatnya begini, Ya. kerja apa, ngaji yang serius ibadah yang serius ya. kerja mah sampingan kerja saham sampingan ya. jadi kalau kita ibadah serius konsentrasi kita sama Allah kerja sampingan aja walaupun kerjanya 8 jam tetap kita anggap apa sampingan karena kerja itu hanya penunjang i ibadah coba kita kalau sholat listrik di rumah kelap kelip kayak Ultraman kik tuti tuti tut khusyuk nggak sholat? Enggak. Kita sholat Allahu Akbar perut keroncongan khusyuk nggak sholat? Enggak. Kita sholat malam belum ada di kantong kita jajan buat bocah besok pagi khusyuk nggak sholat malam? Enggak. Makanya cari dunia ya untuk menunjang akhirat tuh. Makanya ada seorang ulama namanya Al Imam Junet Al Baghdadi. Ini prinsip orang dagang zaman orang Betawi zaman dulu nih. Kalau kata orang tua saya dulu gini, orang Pulau, orang saya orang puluh, itu dulu mereka. Kalau gilirannya dagang-dagang, entar dah udah mau bulan Rajab, bulan Saban berhenti. Kenapa berhenti? Udah cukup duitnya buat ibadah, mereka fokuskan bulan puasa untuk ibadah. Jadi nyari bekal, lupa kita nih, nyari bekal. Pokoknya bulan puasa, gue mau, gue mau ibadah aja tuh, ya. Kalau kita kan justru orang-orang sekarang, oh mumpung bulan puah, puasa dagang sarung, rame dagang koko, rame dagang kolak, rame dagang lontong, rame mumpung bulan puasa dagang sebanyak-banyaknya ibadahnya il hilang. Betul betul ada di sini yang begitu. <tuh> ya. Giliran bulan puasa aja, oh wow, giat. Tuh. Justru itu ujian buat kita. Makanya saya sama keluarga saya kalau beli baju itu nggak bulan puasa beli baju belanja. ini ginarin udah udah udah, udah pada beli baju nih nyetok nih. Jangan sampai beli bajunya pas bulan puasa. Kenapa? Satu, kalau siang pada batal puasanya. Berangkat ke tenabang belanja dari pagi sampai siang ngelihat orang aja tuh pada makan oh, enak banget tuh ya. Ngelihat gelas cendol berkeringat tuh ya Allah nikmat banget gelas cendol <tuh> Yang kurang-kurang iman minum. Ya orang pada nggak kenal di situ. Kalau malam belanjanya nggak terawih. Ya mending mana? Belanjanya di bulan Romana apa sebelumnya? Mending sebelumnya tuh. Ya. ini karena tadi intinya kita hidup untuk i ibadah. Ya. Maka maksimalkan kita punya ibadah tuh ya ma uridu minhum min rizkin, kata Allah Aneh nggak nuntut mereka untuk ngasih rizki aji luar biasa ya kata Allah aku tidak minta mereka rizki nggak wa ma uridu imuni aku juga nggak minta mereka ngasih makan aku kata Allah subhanahu wa taala nih pesan dari Allah eh hey, manusia ane ciptain ente buat ibadah ya ane nggak nyuruh enteng ngasih rezeki buat aneh justru aneh yang ngasih rezeki. Ini ada kisah yang unik. Ada kisah yang unik. Saya punya ada jamaah kita. Ya, murid lah bisa dikatakan murid. Ini murid saya Masya Allah. Orang luar daerah, bukan orang Jakarta. Di sini ngontrak. Ngaji dari nol, belajar bahasa Arab, belajar nahu sampai jadi guru. Ketika jadi guru, Masya Allah, udah pokoknya ikhlas aja. Mau dikasih amplop, kayak mau kagak, kayak mau dapat hadiah, kayak mau kagak, terus ngajar. Ini ilmu ikhlas namanya. Sampai suatu ketika, ya, ini orang diberangkatin umroh. Uh, umroh. Punya duit ya? Enggak. Punya modal enggak? Enggak. Berangkat gak umroh. Berangkat modalnya satu, ikhlas. Ya, sama orang tuh supel Ketemu siapa aja ditanya, dari mana pak? Ketemu siapa aja? diceritain saya ngaji di Ustadz Faris saya ngaji di markas begini-begini tuh subhanallah ikhlas berangkat umroh nggak pakai modal tahun 2021 berangkat ke tarim ongkosnya oh, 26 juta kurang lebih berangkat ada duit gak? enggak berangkat modalnya cuman ih ikhlas tuh sungguh-sungguh ibadah wiridnya nggak tinggal ratibnya nggak tinggal apapun urusannya Allah kasih waman man yattaqillaha yaj'al lahu ini ini terbukti loh ini orang masya Allah orang soleh orang soleh ya pokoknya ada apaan aja pengen Allah kasih pengen Allah kasih ada satu kemarin kisah kita berangkat ke Malang acara haul di Malang lagi di Malang beliau cerita sama Al Fagir ya guru nih saya punya motor rusak biaya biaya ber, berapa, benerinnya 2 juta saya bilang motor begitu penyakit buang aja Mau <tuh> nah, biaya bener ini 2 juta, masya Allah ya. Mendingan beli motor baru. Dan sering, bukan kali itu doang, beberapa kali. Nah, ini paling gedenya dua juta. Saya bilang ini dah, dan ntar pulang motor Toro markas, ntar anda cari nanti motor yang second dah. Minimal bener dah, nggak usah pakai ini lagi, bener-benerin lagi begitu. Eh, subhanallah pas pulang dari dari Malang laporan beliau guru alhamdulillah nggak tahu ada hujan ada apa saya nggak cerita sama siapa siapa ada yang transfer 17 juta buat beli motor baru Allah ya ada orang transfer 17 juta buat beli motor baru ya. padahal baru kemarin cerita padahal baru saya pengen cari itu motor tapi sudah tercatat innamal amalu bin tuh lihat bagaimana mudahnya orang kalau taat sama Allah hidup apa kata Allah mudah urusannya. Kita kan kadang-kadang hidup pokoknya kita kan gitu ya. Ini para jamaah liatin bagaimana tuh orang yang sungguh-sungguh ibadah apapun urusannya dimudahin Allah. Tuh, ya. Cuman yang namanya hidup pasti ada ujian. Ya. Kita doakan nih orang emang belum punya anak sampai sekarang. Kita doakan semoga dapat keturunan nanti. Artinya apa? Segalanya dimudahkan tapi tetap manusialah. Seajarnya manusia nggak ada yang sem warna tuh ya. Makanya para jamaah jangan sedih. Antum minta umroh ya belum berangkat sampai sekarang punya anak gak? Punya bergembira punya anak alhamdulillah. Elah. Ada yang pengen berangkat haji tuh dengar dengar katanya nambah lagi ya. Berapa tahun tuh? lahir 20 tahun. Ya katanya mungkin lebih dari itu udah keburu apa keburu meninggal tuh orang tuh ya. Tuh. Belum bisa berangkat haji nggak apa-apa, yang penting punya nikmat, syukurin apa yang ada ya alhamdulillah ya. ada yang pengen rencana ya Allah saya pengen kawin lagi nikah lagi itu. dia nggak bersyukur ramai Allah punya bini atuk masih mending ya atuk aja susah deh dia lagi mana dua meledak palingnya itu ya. kalau kata guru saya gitu tidaklah kenikmatan diberikan kecuali buat orang-orang yang siap kalau nggak siap dikasih kenikmatan puyang ya ibu ya punya anak belum siap nah, puyang emaknya namanya bocah kan begitu dipegang sini lari ke sono dipegang sono lari ke sini muter muter kayak gangsing tuh bocah tuh itu baru atuk palingnya puyeng anaknya dua wah main lato lato lagi tiap hari gitu. Ya, toko, 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 toko. Makanya puyeng. <laughs> ya makanya persiapkan diri kita dengan nikmat ntar Allah kasih nikmat itu jangan sampai ketika Allah kasih kita belum siap dicabut nikmatnya sama Allah. Nah, Alhamdulillah, misalnya. Wahada tasrihun bi annahum khuliqul ibadah. Ini merupakan penjelasan kata Imam Nawawi bahwa manusia diciptakan untuk ibadah. Fa alaihim al bima maka hak seorang ya muslim, kewajiban seorang muslim adalah perhatian dengan tujuan Allah menciptakannya. Tuh ya. Makanya ini kita duduk di sini ngaji, oh mungkin walaupun sebulan sekali ya atau dua minggu sekali, mudah-mudahan ini sebagai bentuk perhatian kita sama ibadah gitu. Mohon maaf ya zaman sekarang tuh ibadah kadang-kadang orang ngaji lama-lama belum tahu juga. Ya. Makanya ulama mewajibkan kita belajar ilmu hal, ilmu apa? Ilmu hal apa sih saat ilmu hal? Ilmu hal itu ilmu yang akan kita amalkan. Contoh, bulan depan kita mau umroh, maka wajib kita belajar tentang umroh. Yang belum pengen umroh, nggak wajib. Bulan depan pengen nikah, maka wajib belajar ilmu nikah. Belum mau nikah, belum wajib. Itu namanya ilmu hal. Nah kita tentang masalah sholat, ini hari-harian. Kalau bisa jangan sampai kagak kita ngerti tentang masalah sholat. Jangan sampai nggak ngerti masalah sholat. Karena ini sehari-hari. angkat tangannya gimana itu. Sedekapnya gimana, rukuknya gimana, sujudnya gimana wuduknya gimana kadang-kadang kita masih sering tuh lihat orang-orang salah tuh ya contoh orang baca al-fatihah itu kan rukun ya. orang baca ya iya karena budu wa iya karena sta'id nggak pakai tasydid. Ya. nggak pakai tasydid. ini artinya hanya kepada matahari kami menyembah hanya kepada matahari kami minta toh syirik tuh cuman iya kah ya 6. ya dikit lagi itu, itu 6. ya jelas ya jadi kita harus belajar tentang masalah ibadah makanya mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini kita bisa mendalami apa itu ibadah dari segi zahir maupun bah batin ya yeah. zahirnya, bagaimana sholatnya bagaimana batinnya nanti insya Allah kita akan pelajari mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini menjadi apa namanya istiqomah buat kita dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, terima Allah subhanahu wa taala kita baca surat al fatihah sekali lagi buat almarhum almarhumah daripada orang tua kita mudah-mudahan mereka diampuni dosanya dimaafkan kesalahannya dijadikan kuburnya raudah min rajala al hadhinni al fatihah الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم مالك. يا كنا وريا كنا استعين سورة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير الله انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك